motor beat seperti biasa, seperti keong ya, kegar tenaganya Cil lama-lama ngempos mirsa. Berat-berat. Gila cuy, ini kotor banget sumpah. Kotornya tuh lumpur gitu cuy, bukan air biasa. Kalau air biasa kan masih bisa dilap gitu. Tapi kalau lumpur kayak gini tuh kayak agak menyusahkan gitu cuy ya. Ini di kamera mungkin terlihat kayak biasa aja gitu ya cuy. Teman, lihat, gila kotornya cuy. Nanti depannya itu yang basah banget. Wah susah cuy. Sumpah, susah banget ini. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Sandy Ardian Sandy Siar channel. Gila cuy. Oke, kali ini tuh hari Sabtu ya. Kita lari riding pagi-pagi dulu sama teman gue di depan cuy ya. Ada Rizky di depan. Pake pario cuy, gila. Sekarang kita tujuannya mau ke arah Dago, Dago atas ya. Kita berdua aja yang di depan nih, yang di depan ya cuy, yang pake pario cuy, gila. Kita mau buat sinematikan dulu lah ya cuy, lumayan kan karena udah lama juga sih Arsenal kagak pernah buat sinematikan nih masalah motor Honda Beat pemirsa ya. Jadi kita rencana mau bikin sinematikan berdua aja. Setelannya sih nggak terlalu setelan main banget ya, kalau si Iki ini setelannya setelan main jauh pemirsa. Kalau di sini gue ngonten setelan ya setelan kerja pemirsa. Pakai sandal capit cuy tuh liatnya nyantai aja lah ya, motor juga seadanya jadi nggak perlu sampai gimana banget cuy. Karena gue di sini cuma sinematikan terus nanti ya rencana mau ngedekor kamar juga dan gak akan lama. Mudah-mudahan juga misalkan kalau emang ada yang mau COD-an jam tangan ya gue langsung berangkat COD-an dulu gitu cuy. Karena cuan nomor satu menurut saya. Gila jalan sini macet cuy, ya ampun. Macetnya selalu di pertigaan. Pertigaan antara Borma yang lurus itu ke arah Dago bisa, ke kanan Dago juga bisa sebenarnya cuy ya. Tapi nanti di sini gue ngambil arah yang ke kanan paling ya. Tapi gimana sih Iki aja di depan? Gue nggak tahu sih mau kemana ngambilnya cuy. Lihat gila macetnya cuy, masih pagi. Ya ampun ini jam berapa sih? Gue kagak pakai jam tangan lagi cuy. Oke, let's go guys. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah lama kagak ngonten pemirsa ya. Ini adalah stok terakhir nanti buat hari Minggu cuy. Jadi nanti rencanakan ini gue buat video itu hari Sabtu. Nah nanti hari Minggu gue libur dulu San Morian. Ya lagi ngejar target dulu lah cuy ya. Hari ini gue buat konten dulu sambil main ke arah Dago. Terus besoknya gue libur San Morian. Karena ya San Morian besok kayaknya gak tau hujan gak tau enggak juga ya. Dan gak tau cuy moodnya lagi gak mau mood San Morian dulu. Pengen jalan-jalan aja cuy. Paling besok gue fokus di Shopee pun ya. Karena lagi ada event 12-12 juga. Rame cuy. Wah gila ini bawa motornya cuy, kebut-kebutan banget pemirsa. Aduh, jalannya macet lagi cuy. Oke. Ternyata jalan sini padat juga ya. Gak tau gak ngerti cuy. Ya kalau misalkan daerah sini sih macetnya karena emang macet. Ini cuy. Tuh, gara-gara mobil. Nah nanti kita harus nyusul mobil yang di depan ini cuy. Satu mobil ini aja kesusul ya udah cuy, di depan lancar gitu cuy. Aduh. Begila macet cuy. Ada macet, ada. Susul Ki, susul, yuk. Lama aja ya kalau kita misalkan ngebuntutin belakang mobil tuh kayak lemot banget gitu cuy. Udah jalan kan segede-gede gininya gitu cuy ya. Buat dua mobil aja ini agak pesa sedak sebenarnya. Oke, ini jalan udah mulai agak nanjak menanjak pemirsa. Gila, mana nih? Lurus. Siki ngoprek kompusen susah. Oke, gila cuy di depan Niki temen gua pakai hoodie San Morian pemirsa ya. Di sini gua si Arsenal pakai hoodie tentara pemirsa ya, TNI gila. Bukan hoodie sih, ini lebih kayak ke apa ya, jaket parasit cuy, bukan hoodie. Kalau hoodie kan kayak gitu beda jadinya ya. Let's go. Kita lanjut ke atas, mau buat sinematik ya. Sinematiknya juga gua nggak ahli-ahli banget karena bukan seorang editor cuy. Gila ini mobil cuy, cukup nggak ini? Wah gila hampir kesolokan. Waduh bahaya juga ya tuh, makanya cuy antara dua mobil di sini tuh sebenarnya pas banget ya. Tuh nggak ada celah cuy. Wah gila, gua kalau bawa mobil sini kayaknya gimana cuy? Dan gua juga nggak pernah bawa mobil gitu cuy masalahnya. Oke nanjak lagi pemirsa. Oke kita susul.
Wah gila. Aduh, ada W mobil aja ya. Ada W mobil, eh. Gila. Wah, parah ini udah mulai nanjak-nanjak mirsa ya, jalan dagu. Aduh. Dan seperti biasa cuy, motor B itu kagak ada tenaganya mirsa ya. Kita susul bison di depan cuy. Wah, nggak bisa ya. Wah, di depan ada ini cuy, bahaya mirsa. Oke, kita lihat. Tadi kita sekalian tes juga ya, motor B kan ditanjakan. Ini jalannya nanjak banget cuy. Arah dago kan seperti biasa, jalanannya jalan pegunungan gitu, bukan jalan datar seperti perkotaan. Jadi kita tes juga kecepatan motor Beat Gilok di tanjakan, pemirsa. Aduh, ya seperti biasa sih ya, karena ini motor keong, jadi nggak terlalu kuat-kuat banget kalau misalkan di tanjakan. Beh, aduh, ya mobil kemana, weh? Aduh, parah banget ya. Aduh, gila. Ada wae cuy dari tadi, mobil lagi. Gak ngerti cuy, sumpah gak tahu. Eh, Lapario motor depan sih, masalah tanyakan motor Beat kagak ada tenaganya pemirsa. Wah gila euy. Harus hati-hati ya. Ini jalan dago ternyata rame banget tuh. Gak tahu, gak ngerti cuy ya. Padahal kan ini masih pagi gitu cuy, orang-orang ke daerah atas untuk kemana gitu cuy. Orang-orang ke daerah atas tempat kemana mirsa, gila. Ini banyak yang turun dari turunannya itu paling yang pakai sepeda itu habis olahraga kali ya. Dari atas turun ke bawah itu habis olahraga mirsa. Oke, kita lihat udah mulai menanjak-menanjak ya, kita sambil ngetes nih kecepatan si Beat Deluxe. Aduh, ada lagi ya hambatannya, ya ampun, astaga. Ya seperti ini lah cuy, kalau misalkan motor Beat ditanjakan itu emang gak kuat, tapi kalau misalkan di jalan datar sih lumayan gitu cuy, lumayan, gak terlalu gimana-gimana banget, tapi lumayan ada gitu cuy. Nah ini udah mulai agak menanjak nih, gaskeun mirsa. Oke, udah mulai menanjak, motor Beat seperti biasa, seperti keong ya, kegara tenaganya cuy, lama-lama ngempos mirsa. Berat. Gila. Wah, kacau ini ya. Di siper bawah ya, kacau banget. Siki ketinggalan di belakang cuy. Oke, ini kita bentar lagi juga udah mau nyampe ya. Udah nyampe tanjakan banget nih, lumayan cuy. Ya seperti inilah kondisi misalkan udah masuk ke dago sih ya. Tuh dingin banget, asri, banyak pepohonan cuy. Oke, kita ambil arah mana ya? Paling arah dago kanan aja gitu ya. Dago apa sih? Dago resort. Namanya dago resort ya. Kita coba aja, mudah-mudahan sih boleh masuk. Kita mau coba buat sinematik pemirsa. Nah, bagi kalian yang kepo, Bang Seal tuh suka buat sinematik di mana ya? Di situ cuy. Gue selalu buat sinematik di dago resort. Tapi si Iki kemana ya? Tinggalan belakang cuy. Oh, ini di belakang ada. Oke, ada di belakang pemirsa. Hey, kita ambil kanan ya. Oke, kita ambil kanan dulu. Sebentar. Masuk cuy. Ini mudah-mudahan sih boleh masuk ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, kalau di sini enak nih, sepi nih. Soalnya kan kita masuk ke arah perumahan ya, komplek elit pemirsa. Ini bukan komplek kaleng-kaleng ya. Kompleknya elit, tapi jalannya rusak nih. Tuh. Kacau bet. Oke, udah masuk cuy. Let's go. Wah, enakan cuy. Mantul ini komplek ya. Tapi ini lagi dibangun lagi apa nih sebelah kanan ya? Apa ini? Gak tahu. Mungkin perumahan lagi kali ya. Kayaknya perumahan sih. Tapi ada itunya cuy, ada kren ya. Kren tuh yang buat ngangkut barang beban berat gitu. Kayaknya sih buat apartemen entah hotel ya. Cuman itu posisinya kayak ditanjakan banget gitu cuy. Kayak ngepas banget gitu ya. Ini semoga kita boleh masuk ya. Waduh, macet lagi sininya cuy. Oke, masuk cuy. Oke. Bentar lagi kita sampai.
kalau menurut gua di sini tuh langsung belok ke kanan nanti ya di bawah. Dan enggak tahu ini Iki di mana, soalnya Iki di depannya duluan. Enggak tahu mau di sebelah mana, cuy. Kita tunggu aja ya, mau di sebelah mananya. Tuh, kalau jalan sini enak, cuy. Kosong banget, ngeplong gitu ya. Beuh, gila. Oh, itu ini kenapa itu, cuy? Itu kenapa, cuy? Itu kenapa coba? Itu kemana, oi? Aduh, ini mau kemana? Ini kemana? Di situ, muter lah, weh. Dasar. Aduh, selebrasi, pemirsa. Ini udah masuk komplek ya, cuy ya. Ini mobil mana? Aduh, itu, aduh, gila. Wah. Orang gila, cuy. Kita belok ke kiri aja lah ya. Kita belok sini, hati-hati, hati-hati. Ini licin banget, ini licin, pemirsa. Hup. Oke. Nah, ini adalah Dago Resort, cuy. Dago Resort itu tempat ya spot foto ala kadarnya gitu, cuy. Namanya juga komplek gitu ya. Ada kalau komplek mah kan tempatnya seperti ini gitu, cuy. Tuh. Ini jalannya alhamdulillah udah bagus ya. Soalnya udah lama banget dari zaman gua SMP enggak tahu SD ya. Ini tuh jalannya rusak banget kayak gitu tuh asalnya. Sekarang udah di semen. Karena kalau misalkan enggak di semen ya malu juga sih ini akses masuknya, keluar masuknya kendaraan tuh ke hotel, cuy. Wah, gila jalannya kotor, woi. Wah. Jalannya kotor, eh. Alah. Bannya gundul gitu tuh, aduh. Astaga, ini jalannya kotor juga ya ternyata. Ini enggak tahu mungkin ada proyek entah apa gitu ya. Di sini kotor, cuy, tuh. Ya, motor gua udah kotor lagi, cuy. Itu di depan. Gua takut kotor lagi, cuy, mau buat sinematikan malah kotor gitu kan. Aduh, coba bet parah ini sumpah jalan. Nanti gua pulangnya ke sini malah kotoran, cuy. Gila, cuy, ini kotor banget sumpah. Kotornya tuh lumpur gitu, cuy, bukan air biasa. Kalau air biasa kan masih bisa dilap gitu. Tapi kalau lumpur kayak gini tuh kayak agak menyusahkan gitu, cuy ya. Lihat. Kotor banget sumpah. Kita ambil sini, ambil yang kering, ambil yang kering. Oke, wah gila jalannya juga kotor. Ya ampun, gua mau buat sinematikan malah kotor kayak gini. Gimana dong? Gimana dong ini? Lihat jalannya kotor banget. Parah, buset dah. Sumpah. Kotor banget jalannya. Ini efek hujan gitu apa gimana ya. Alah. Tadi nama nek di dia ngadon kotor ya naon. Proyek mah kali itu mah buntu paling ke arah tadi di luhur tapi sisi jalan gitu. Kayaknya dia ngadon aya nu ki. Temenang eureun teh salah tapi cobaan lah yuk. Motor kotor. Kela sepatu kotor. Ini sumpah cuy licin banget. Ini motor licin banget cuy, aduh. Apalagi motornya motor sabun lagi cuy. Aduh. Kita agak bereksperimen juga ya cuy ini jalannya. Lihat kotor banget sumpah ini kotornya kotor banget. Ya motor baru mandiin pemirsa. Dua motor yang gua sama teman gua tuh di depan Ciki udah dibersihin. Udah cuci tapi jalannya kayak gini gitu cuy. Ini di kamera mungkin terlihat kayak biasa aja gitu ya cuy. Teman lihat gila kotornya cuy. Nanti depannya itu yang basah banget. Parah sih ini licin. Kita ambil jalan. Wah susah cuy. Sumpah. Susah banget ini. Udah kayak motor KLX ya. Aduh ya mobil ey. Oh gak kanan. Oke. Oke. Kita ambil kanan nih. Kalau ambil kiri tuh ya ledoknya ledok banget. Ini bisa gila. Itu apa proyek sih ya nama. Ledok lagi pemirsa. Ya alhamdulillah ini udah nyampe ke ada jalan semen lagi cuy ya. Aduh dasar ada aja gue mau buat video sinematik malah kayak gini cuy ya. Jadi gue nanti mau buat di depan aja sama Iki di depan ya. Nanti kita tunggu aja videonya seperti apa hasilnya cuy ya. Mungkin ya seperti biasa aja gak ada yang istimewa gitu cuy. Oke paling videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. Amin. See you next video and goodbye peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.